Amerika Serikat menentang penyelidikan Mahkamah Kriminal Internasional atau ICC atas tindakan Israel di Gaza. Pernyataan Washington ini keluar di tengah adanya laporan para pejabat Israel sedang khawatir pengadilan yang berbasis di Den Haag itu akan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap mereka. Penentangan Amerika Serikat mengenai penyelidikan ICC ini disampaikan Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre dalam sebuah konferensi pers pada Senin 29 April 2024. So we've been really clear about the ICC investigation. We do not support it. We don't believe that they have the jurisdiction. And I'm just going to leave it there for now. Jean-Pierre pun enggan mengonfirmasi kabar yang menyebut Netanyahu telah meminta Biden untuk pengadilan mengirimkan surat perintah untuk para pejabat Israel dalam panggilan telepon pada Minggu 28 April 2024 sebab dari sejumlah pejabat Israel Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mungkin menjadi salah satu yang didakwa ICC. Sementara ICC belum mengomentari laporan tersebut, beberapa pejabat Israel dalam beberapa hari terakhir mengatakan setiap upaya pengadilan untuk mengambil tindakan apapun terhadap Israel akan keterlaluan. Di lain sisi, ICC pun disebut mempertimbangkan dakwaan terhadap para pemimpin Hamas.